Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Hendra, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meliput melihat progres terbaru untuk pembangunan tol Cisumdawu, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita take off di area Legok, sekaligus kita akan memantau kondisi terbaru di area seksi 4, yaitu dalam progres pembangunan jembatan Cikondang, teman-teman. Dan video ini diambil pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, tepatnya jam 1.30 siang atau jam setengah 2 siang, teman-teman. Yang kita lihat suasananya mendung ya, akan mendekati hujan. Namun alhamdulillah untuk proses syuting liputan video drone ini, alhamdulillah cuacanya seperti ini, teman-teman. Mendung namun belum hujan. Nah, seperti inilah kondisinya di area seksi 4 untuk pembangunan jembatan Cikondang, teman-teman. Dan saya juga baru kali ini untuk meliput di area sini ya, di area seksi 4 atau jembatan Cikondang. Nampak terlihat sepertinya di sisi sebelah kanan sedang melakukan pengecoran. Seperti inilah kondisinya, teman-teman. Dan di sebelah kiri juga ya, yang berwarna biru, kita lihat di depan layar launch girder ya sudah terpasang. Dan sedikit lagi akan menyambung ke pilar terakhir, teman-teman. Kita coba berputar ke arah sebelah kiri ya. Kita akan melihat dari sisi samping jembatan Cikondang ini, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan berputar ke sisi sebelah kanan ya. Kita akan mencoba melaju ke arah Cibereum atau ke arah Cimalaka, teman-teman. Dan nampak di area depan layar ya, kita lihat alat berat sedang mengeruk ya, atau membentuk dari struktur main road di area sini, teman-teman. Secara pencahayaan memang kondisinya mendung, namun mudah-mudahan visualisasi dari udara ini bisa terlihat jelas dan kita bisa lihat seksama untuk progres pembangunan tol Cisumdawu, teman-teman. Mantap sekali, luar biasa. Tentunya kita support secara positif untuk pembangunan tol Cisumdawu ini agar bisa berjalan lancar ya para pekerja. Tetap kita harus doakan untuk keselamatan kerjanya. Dan jangan lupa, teman-teman ya, ini adalah video kedua dari YouTube channel Hendra ya. YouTube channel saya yang sebelumnya saya aktif di YouTube channel Najlah Drone ID. Jadi para subscriber YouTube channel Najlah Drone ID, karena di YouTube channel Najlah Drone ID ya, untuk adsense-nya sedang bermasalah ya. Nah, jadi kita coba merintis kembali di YouTube channel ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke liputan tol Cisumdawu dan kita akan menuju ke arah Ujung Jaya, teman-teman. Nah, di sini di depan layar ya, kita lihat
untuk box-box girder ya, sudah stok dari box-box reader ya, box-box girder ya teman-teman. Tapi di sini untuk tentunya ini untuk apa, jembatan Cikondang yang tadi ya. Nah ini untuk jembatan Cikondang box-box girder, dan kita akan mencoba melaju ke depan terus ke arah Ujung Jaya. Dan di area sini pun juga kita lihat untuk alat-alat berat ya, sedang merapikan dari struktur main rod teman-teman. Mantap sekali. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap ikutin YouTube channel ini, dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan YouTube channel ini teman-teman. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi video-video terbaru dari YouTube channel ini. Insya Allah saya berupaya untuk memberikan informasi yang positif kepada kita semua teman-teman.